Setelah kita melewati jalur pegunungan dari Garut hingga Purwakarta, akhirnya kita sudah sampai di lintas datar yang berada di Cikampek. Jadi dari Cikampek hingga Jakarta itu lintasnya datar dan sudah di pinggiran pantai, pantai utara Jawa. Kemarin ya jalurnya datar, maka kecepatan KA bisa dilajukan hingga mendekati kecepatan maksimal. Kalau untuk KA Cikurai ini, kecepatan maksimalnya masih 100 km per jam. Sesaat lagi kita akan memasuki stasiun Cikampek, di mana stasiun Cikampek ini adalah stasiun pecabungan yang memisahkan jalur utara yang menuju arah Cirebon dengan jalur yang menuju arah Bandung. Yang kita lewati sekarang adalah jalur yang menuju arah Bandung. Nanti pecabangannya ada di dekat stasiun Cikampek. Nah, ini dia persiapannya. Yang ke kiri itu yang menuju arah Cirebon. Jika kita melewati stasiun Cikampek, tentunya kita akan merasa jalan kereta akan pelan sekali. Apalagi jika kereta kita berjalan langsung di stasiun Cikampek. Hal ini disebabkan karena adanya lengkung es yang ada di sini. Jadi dari timur itu langsung di jalur 3 harus menghadapi lengkup es ini yang sangat tajam. Rupanya di stasiun Cikampek ini sudah dilakukan perpanjangan emplasemen yang
dipanjangkan ini jalur 456 ya. Dulunya tuh emang semennya gak sepanjang ini, jadi pas di rumah sinyal itu semua besar terkumpul di situ. Saat ini dipanjangin hingga sekitar 500 meter panjangnya. Saat lagi kita akan melintasi stasiun Dahuan. Dahulu di stasiun ini ada juga percabangan yang menuju area PT Semen Kujang. Jadi dulu di sini banyak sekali gerobak semen gerbong kiri, gerbong kiri atau gerbong kiri kalau nggak salah. Kita lihat lagi nih percabangannya. Sebelah tahun lalu sih masih terlihat jelas di sini. Di area sini dulu banyak sekali gerobak kereta atau gerobak yang terparkir di sebelah stasiun ini.